Banjir luapan aliran sungai di beberapa titik di 5 kecamatan di Kabupaten Jember pada beberapa waktu lalu menyisakan kerusakan infrastruktur jembatan, penghubung antara desa dan kelurahan. Akibat putusnya jembatan, kendaraan maupun pejalan kaki yang melintas terpaksa harus melalui jalur alternatif yang jaraknya lebih jauh. Intensitas curah hujan tinggi di kawasan lereng Gunung Argopuro yang mengakibatkan banjir luapan aliran sungai beberapa waktu lalu menyisakan kerusakan infrastruktur di Desa Klungkung, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember. Jembatan penghubung Desa Klungkung dengan Kelurahan Jumerto, Kecamatan Patrang, rusak berat dan tidak bisa dilalui kendaraan maupun pejalan kaki. Jembatannya sebelumnya rusak dan menggantung di atas aliran sungai Kali Jompo ini terlihat ambruk dan menutup aliran sungai. Kondisi ini tentu saja menghambat perekonomian masyarakat setempat. Rusaknya jembatan membuat mereka harus melalui jalur alternatif yang jaraknya cukup jauh. Ya, mungkin kena tekanan banjir. Jadinya arusnya terlalu besar. Habis itu apanya itu kaki jembatannya. Ada jalan lainnya, Pak? Ada di Jumerto itu. Muter, Pak? Ya, muter. Jauh, Pak? Ya, agak jauh. Kalau tidak gitu, sampai ke sini lagi. Tapi kalau 7-8 gitu, ya. Ya, mungkin harus ada jalan alternatif. Warga berharap pemerintah segera membangun kembali jembatan ini agar perekonomian masyarakat dapat kembali normal. Dari Sukorambi, Tim Liputan mengabarkan untuk KJTV.